baik, agak kental setakat 5 minit awal ini. Sekali bagaimana pressing yang terus ditunjukkan di mereka. Mainan diteruskan. Ah, baik daripada Aiman Afif untuk melepas yang akrab dari belakang yang dilakukan oleh Arif Shakirin. Syazwan Zainul dengan satu cross. Tandukan dan jaringan. Satu cross yang cukup baik mendapatkan pemain muda ini, Aiman Afif. Mudah saja untuk menanduk masuk, menghalakan bola, menewaskan Kevin Ray Mendoza dalam penampilan pertama beliau dengan pasukan Kedah dalam kancah Liga Super pada musim ini. Satu perkara yang cukup indah buat pemain muda ini, meletakkan pasukan beliau satu gol pada minit yang ke-42. Kita lihat sekali lagi satu cross yang cukup berkualiti. Melonjak tinggi Aiman Afif. Mudah saja untuk menghalakan bola menggunakan pace daripada cross itu. Dan menewaskan Kevin Ray Mendoza. Namun kualiti cross ini sebenarnya yang perlu diberikan kredit. Kerana tepat untuk mendapat. Di. Sekali lagi ini dia penjaring gol. Afif antara beberapa pemain menunjukkan betapa opennya perlawanan pada malam ini. Dan juga KL City. Jadi penjaring gol pertama Kedah sementara.